Siapa nak dapat takwa, mesti Al-Quran sebagai pertunjuk. Betul atau tidak? Ini gagalnya manusia akhir zaman sebab dia dikuasa oleh amarah. Sesiapa yang lupa, yang tak ingat penyaksian dia ketika di alam roh, sekarang beki sebelum mati. Bermula pada malam ni, beki biar kita ingat balik penyaksian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beki balik. Al-Quran hudan lil muttaqin. Siapa nak takwa, ambil Quran sebagai petunjuk. Betul atau tidak? Kita lupa. Kalau kita tak lupa alam roh, confirm kita sembahyang khusyuk dan tawaduk. Betul atau tidak? Ustaz, buat apa kita lupa? Kan dulu kita ingat. Tuhan bersumpah, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika kita di alam roh, nama kita roh sebab masih bersih, suci. Tapi bila berpindah ke dalam rahim ibu, nama kita nafas, nafsu. Betul atau tidak? Nafsun, diri kita. Dah bertukar daripada roh, bertukar nama. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa apa tukar nama, Ustaz? Sebab roh dah masuk pada jasad. Jasad yang mengandungi kekotoran. Maka terhijab, lupa kita kepada Allah, maka roh tidak dinama roh, nama dia nafsu. Sebab sudah ada fa'alhamaha fujuraha, sudah ada sifat fujur di dalam diri kita, sudah ada kekotoran. Maka kekotoran inilah yang melupakan kita kepada penyaksian dahulu. Maka ni Nabi beritahu kepada kita. Wa taqwaha, dan Allah ilham juga rasa nak taat. Kau tak percaya, hisap lalu diri kita. Ada tak kita berasa nak kata kau orang, nak itar orang mandi, nak cari binti banyak? Ada tak? Ada. Itu fujur. Ada tak berasa nak pergi sejik, berasa nak belajar ilmu? Itu takwa. Sudah ada dalam diri kita. Betul atau tidak? Maka macam mana nak menyucikan diri kita supaya kita ingat balik penyaksian di alam roh? Qad aflaha man zakkaha. Tuhan guna kalimah qad. Demi sesungguhnya mendapat kejayaanlah bagi orang yang mensucikan jiwa tu. Macam mana ustaz nak sucikan jiwa? Kita kena belajar Al-Quran, ajar kita. Kita mesti sucikan hati kita. Bahawa kita dapat memandang balik ketunggalan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah, kemurahan Allah, keadilan Allah, pengampunnya Allah. Sebab itulah kita hari ini tak rasa murahnya Allah kepada kita. Kasihnya Allah kepada kita. Sayangnya Allah kepada kita. Rindunya Allah kepada kita. Kita tak sedar sebab kita terputus hubungan kita dengan roh. Kita dikuasai oleh keinginan syahwat. Nak nafsu, kekayaan, kemewahan. Itu matlamat hidup manusia akhir zaman. Ini kecelakaan yang besar bagi kita. Macam mana ustaz nak sucikan jiwa? Maka Allah Ta'ala ajar kita dalam Quran. Disebut nafsu. Di dalam Quran ada menyebut tentang nafsu. Ada amarah, ada lawamah, ada mulhimah, ada mutmainnah, ada radiyah, ada mardiyah, ada kamaliyah. Maka inilah proses penyucian nafsu kita. Sehingga kita menjadi hamba Allah. Sebab ketika di alam roh, kita mengaku kita ni hamba kepada Allah. Bala syahidna. Betul atau tidak? Jadi macam mana untuk kembali kepada hamba? Kita mesti ada tiket untuk menjadi hamba. Ataupun kita kena ada sijil untuk menjadi doktor. Kalau dah tak ada dunia. Untuk jadi doktor, kita kena ada sijil apa? Ha, cik jawab sekali. Orang kampung padalan nak. Nak jadi doktor, boleh bawa sijil je nang. Mabuk pay kuda apa? Bang. Betul tak? Saya nak jadi doktor, dah si jim dia pun bawa. Jangan. Boleh berapa eh? 6 hari. Faham lagi? Tak, soal dia kata kita mabuk pay kuda 8 uti. Betul tak? Maka, tiket kita untuk menjadi hamba Allah adalah nafsu mutmainnah. Itu tiket kita. Sebelum dapat tiket tu, kita tidak akan bergelar hamba Allah.
Dalil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka orang yang mutmainnah sahaja akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam jemaah hamba-hamba Allah. Mesti ada sijil mutmainnah. Tak boleh kita pergi dengan amarah. Amarah bisu. Sentiasa rakus dengan dunia. Tak pernah puas dengan kehidupan dunia. Dapat wildfire. Not wildfire transformer. Faham lagi? Wildfire model lama dah tak sahur lagi. I want that transformer. Apa ni? Wildfire transformer. Betul atau tidak? Tolong ambil transformer. Nah, orang miskin dia dah nak makan, dah leh nak we. Sebab I nak transformer, wildfire transformer. Hodoh. Jawab depan Allah. Bila kita mati lagi. Jangan main-main. Sebab itu nafsu amarah telah menyesatkan kita. Cinta rakus dengan dunia. Sehingga tak sedar orang di tepi kita nak makan pun payah. Ini agama mengajar kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang dusta solatnya, dusta puasanya, dusta hajinya, dusta jihadnya? Orang lagu mana? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Orang yang tidak cana anak-anak yatim. Kalau kita tanya dalam kampung kita, eh kampungmu ada berapa orang anak yatim? Geleng kepala. Tak tahu anak yatim dalam kampung ni berapa orang. Dusta solatmu. Betul atau tidak? Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kita dah ajak orang lain pergi makan orang miskin. Kita duk sibuk nak besar perut kita. Dusta solatnya. Siapa beritahu? Al-Ma'un. Beritahu kepada kita. Ingat. Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Siapa nak dapat taqwa? Mesti Al-Quran sebagai pertunjuk. Betul atau tidak? Ini gagalnya manusia akhir zaman. Sebab dia dikuasa oleh amarah. Tak sedar. Dodang nak cek fakir-fakir yang miskin yang susah. Allahumma salli ala Muhammad. Jawab kita di depan Allah. Jangan sapa kita di saat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Tak ada seorang atas muka bumi ni boleh lari daripada saat sakarat. Yakin? Al-Quran tak dusta. Orang kampung padang landak, padang luah, seberang jetih. Nampak lagi kampung apa? Fenda belara, kampung aku. Pang lagi. Seluruh dunia akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Alangkah baiknya ya Allah. Mutangguhkan sedikit lagi kematian bagiku ya Allah. Untuk apa? Nak beli wildfire? No. Nak buat rumah besar? No. Apa dia? Fa'asaddaqa. Aku nak beriman denganmu ya Allah. Tanpa ragu ya Allah. Wa aku minas salihin. Aku akan patuh kepadamu ya Allah. Aku takkan derhaka kepadamu ya Allah. Tapi jangan harap sesaat Allah akan tangguhkan. Tidak ada. Rasalah kita azab di dalam kubur nanti. Itu saat sakarat. Kita baca surah sajadah. Ayat yang ke-12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqidu. Rabbana ya Tuhan kami, absarna, kami tengok ya Allah. Kami sudah tengok ya Allah. Wa sami'na, sekarang kami dengar. Maka ya Allah, farji'na, kembalikan kami ya Allah di atas muka bumimu. Untuk apa? Nak cari kereta mewah? Tak. Na'mal salihan. Aku nak taat kepadamu ya Allah. Aku tidak akan cinta lagi kepada dunia ya Allah. Aku cana anak-anak yatim. Aku akan beri makan orang miskin. Tidak ada. Menangislah kita ketika itu. Allah Ta'ala tak izinkan walaupun satu saat untuk naik di atas muka bumi Allah. Al-Quran tak dusta. Kita akan bertemu saat itu.
Betul atau tidak? Kita sebagai orang beriman kepada Allah, surah Sajadah kita baca tiap-tiap hari Jumaat. Tapi kenapa kita keluar pada selain ini? Kita tak amal apa yang kita tahu dan apa yang kita faham. Sebab apa? Nafsu mengatasi akal kita. Keinginan kita sehingga lumpuh akal. Akal dipanggil furqan, yang boleh membeza antara hak dan batil. Kita tahu dah yang ni hak, yang ni batil. Tapi kita masih melakukan kebatilan sebab nafsu kita mengatasi akal kita.